Jangan lupa like Crepe Paci Channel. Mantap. Assalamualaikum, jumpa lagi di Pak Ji Channel. Oke kawan, saat ini saya ada di sebuah tempat atau sebuah desa. Ya, desa ini kita belum tahu, kita cek mana ada tugunya. Nah ini, kita akan memasuki sebuah desa ini. Ada desa lagi di tengah hutan. Juga ikut wilayah Jombang. Nah ini ketemu juga Kecamatan Kabuh dan Jombang. Ini namanya ini dusun apa ini? Nah ini dusun Sidowaya, Kecamatan Semberaji, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Entah ini ada desanya jauh atau tidak, kita belum tahu. Nanti kita cek. Ini ada di tengah-tengah hutan. Ya, turun di tengah-tengah hutan. Ini ikut wilayah Jombang. Alhamdulillah jalannya sudah lumayan bagus ya. Nah, nanti kita cek. Desanya Sidowaya. Nah, ini ada batusan lagi nih. Ini samping kita ada pohon jati ya. Ini yang di bawahnya itu dibuat untuk tempat tanaman atau ditegal. Nah, ini sedang bapak taninya. Ada yang menanam jagung, ada menanam menyok, tela pohon. Kalau menyok itu tela pohon, kalau Lamongan itu menyok. Juga tanaman pisang, gedang. Nah, itu. Ini sudah dimulai musim tanam ya. Nah, menjelang musim hujan atau labuh memasuki desa Sidowaya, kita itu sudah disambut oleh pemandangan hutan. Ada pemandangan hutan ya. Kita bisa cek, ini banyak anak-anak sekolah yang lagi lewat sini. Nah, ini mantap. Ini jalan yang ke Jombang ya, menuju Jombang. Kita masuk saja ke desanya Sidowaya. Bagaimana desanya? Kita cek langsung. Oke, ini ada desa lagi ya, desa di tengah hutan. Nah itu kelihatannya sedikit kok ini ya. Nah itu kita cek dulu. Nah itu desanya ada di bawah ya. Itu sudah nampak tempatnya, kediamannya penduduk. Ini di samping kita juga ada pohon jati yang masih kecil, dan depan itu ada jembatan atau kali ya. Kita cek saja nanti. Oke, kita lanjutkan. Sidowaya.
liput wilayah Jogja. Buntu Pak niki nggih. Pun buntu niki. Oh, mau niki tok di sana nggih. Oh. Nggih mau lampah. Pengen ningali desa-desa sing teng alas niki lho, Pak. Wau ten budi kula koso nggih buntu nggih. Nggih. Ampun mriko nggih, mantri kok pundi desane niki? Oh, Kecamatan Ngabuh nggih. Tenang nggih kehidupane. Boten bising maksudnya ini menang. Oh, lagi kok kamu menang nih. Nanti tentang peken men. Apa? Tentang peken nanti. Nanti. Nek paing gih. Paling ke panggil kulo nanti. Nek paing. Sadian apa ya? Kulo bagian niku bakul-bakul jalur i. Oh, kacis. Sadian daging. Ayam pak. Oh ayam. Ayam potong. Ini kita kakak pak tiang yang ngerti nih. Sedih nih pak. Yang ten seket nih. Buten. Kok mboten enten? 11. Eh. 11. Kulo mlumpuk sakniki tok nggih. Mlumpuk niki tok. Oh. Nek ning kecamatan Ngabuh nggih tebih nggih. Nggih, lumayan. Nek pas enten bantuan apa? Bantuan dadi dikirim. Oh, ngoten nggih, nggih soalnya pedalaman. Niki pundene pundi, Pak? Niki ya? Niki dekai setiap dina apa, Pak niki? Nek pas sedekah wulan ya mantun panen desa ini. Oh, ngoten nggih. Apa ketel ngoten iki, Pak? Nggih, heeh. Nggih, nggih. Pak nggih. Nggih. Oh, ngoten. Bapak sinten jenengan asmane? Kula Pak Luki. Pak Luki. Asli nggih. Asli napa pendatang? Pendatang. Kula yang Pendowo. Pendowo. Oh, Pendowo. Nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Kula wis kurang Pak. Sampean. Nggih, Pendowo sak napane niku. Oh, tulunge nggih. Pak Gilang niku nggih. Pak Gilang. Oh, jenengan. Nggih, nggih. Pun, Mbah. Ningali desa niku, Mbah, kok sae. Kok tuwenang desane. Nah, ini kita sudah sampai di desa Kolong. Sidowayah. Hmm. Ini sudah buntu ini jalannya. Sudah enggak ada lagi nih. Mbak. Nah, ini desanya bagus, Temuwenang. Tidak ada 30 kakak ini tadi. Sedikit banget. Nah, ini udah buntu ini. Dan di sini juga panen tembakau. Panen bako ini. Ini ada di tengah hutan wilayah Jombang. Alhamdulillah suasananya tenang. Penduduknya tidak ada 50 kakak, 30 kakak pun enggak ada ini. Bu. Ningali desane kok tenang, seneng. Oke, kita menuju ke tempat yang lain ya. Nah, sudah tahu. Bagus sekali lokasinya, tenang. Ini ada anak-anak yang lagi main-main. Bagus sekali desanya, mantap. Tenang, sunyi, damai. Nah, itulah di desa Sidowayah. Ikut wilayah desa semua di Slaji. Kecamatannya Kabuh. Ikut Kabupaten Jombang. Cukup bagus. Dalam? Kabupaten, Kecamatan Kabuh. Kecamatan Kabuh, ya? Kecamatan
Sultan Kabu Kabupaten Jombang nggih. Oke nggih. Oke nggih. Ada ayam. Rekon nikmatnya ayam ini ya. Nyucuki panganan. Oke, cukup sekian dulu liputan kami ya di Desa Sidowaya, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Bagus sekali.